Ya oke sahabat, kali ini saya akan berbagi tutorial ya tentang cara poligami ciblek. Ini di antara satu kandang ini setelah melewati beberapa proses ya, dari mulai perkenalan sampai pendekatan, yang akhirnya setelah beberapa hari kita satuin, ternyata alhamdulillah mereka udah saling akur ya. Ini si jantannya satu, si betinanya dua, ini kapas ya, si black kapas atau cipas atau dibilang cikris bisa. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang kering, ini yang kipasnya. Yang jantannya juga ciblek kapas ya. Untuk itu sahabat, kita masukin ke kandang ternak. Doanya ya sahabat ya, semoga cepat produksi, semoga berhasil. Mudah-mudahan para sahabat juga bisa mengikuti tutorial seperti ini dengan cara mempoligamikan burung ciblek dengan satu jantan dua betina. Oke, lanjut. Nah, oke ini sahabat, ini kandang ternak ciblek ya. Untuk jodohan yang poligami gitu ya, betina dua, jantannya satu. Kita setting dulu kandangnya ya, seperti ini ya kandangnya teman-teman, seperti ini. Kita siapin dulu serabutnya ya. Kita pancing buat sarang, kita kasih dua aja. Nah, itu ada wadah buat ulat Hongkong separuh, buat ulat kandang separuh. Nah, di sini kita siapin buat jangkrik ya. Kalau jangkrik kan loncat ya. Jadi untuk itu kita kasih wadahnya yang agak tinggi ya, biar nggak terlalu loncat. Sebenarnya sih cukup seperti pakai toples kayak gini juga, cuman kita gunakan yang nggak terpakai aja ya. Kasih jangkrik, jangkrik biar hidupnya. Kasih tanah di bawahnya ya. Ini tadi wadahnya kasih tanah, terus kita kasih jangkrik. Nah, untuk itu kita masukin ciblek jodohannya ya, seperti ini. Sekarang waktunya masuk kandang ternak, semoga berhasil ya. Alhamdulillah ya sahabat tuh, kita udah terpantau si jantan dan betinanya udah pada mungkin pada nyaman ya. Biasa dari kandang kecil sekarang masuk kandang gede dengan ukuran lumayan lah, ukuran 60 x 80 x 1,70 m. Nah ini udah pada akur ya, tinggal cari si betina satu lagi pada mana nih. Oh, dia lagi nyari makan di bawah ya, masuk ke kandang jangkrik. Nah, oke, terima kasih sahabat telah menyaksikan tutorial video saya ya, dengan tutorial poligami burung ciblek satu jantan dua betina. Semoga berhasil ya doanya ya sahabat. Oke.
ini kapas kali kapas ya, si jantan ngalung, betinanya pun ngalung ya, ngalung tipis lah. Ini si betina yang sebelah kiri ya, betina yang sebelah kiri dan si jantan itu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan anaknya pada ngalung ya. Yuk, terima kasih sahabat. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.